Pemirsa, kembali dengan satu jam lebih dekat bersama Norman Kamaru, seorang anggota Brimob yang kemudian terkenal karena semua video yang di-upload ke YouTube ditonton oleh ratusan ribu orang. Hal yang menarik karena seorang polisi yang biasanya penuh kedisiplinan, biasanya serius, tiba-tiba berubah. Tapi juga sekarang sudah ada Bung Jamardin Labonsa yang menyatakan bahwa ini adalah kedatangannya pertama ke Jakarta. Kami mengundang Labonsa, Bung Labonsa untuk kesini karena kami merasa perlu untuk mengetahui lebih jauh tentang video yang sudah di-upload di YouTube. Ini mengejutkan karena menurut Norman, ia hendak menghibur rekannya ini. Jadi betul, Anda sedang sedih saat itu ya? Enggak juga sedih. Enggak juga? Nah, bohong bang tidur dong. Lagi masalah sama istri. Lagi ada masalah dengan istri? Apa, gajian? Enggak. Belum datang juga? Terus gimana ceritanya saat itu? Ketika dia bernyanyi, Anda kayaknya cuek aja begini. Kenapa ceritanya itu? Ya makasih mas. Ya, saya akan menceritakan kronologis waktu kejadian kami itu. Nah, kebetulan pas waktu upload piket, saya lagi diam, duduk termenung di penjagaan. Terus di sebelahnya Mas Norman sendiri sama rekan satu. Kemudian? Terus dari situ nggak tahu juga ini mungkin inisiatifnya beliau mau menghibur saya, tapi saya belum tahu kalau dianya mau menghibur. Sudah yang teman satunya ini mutar lagu dari HP-nya beliau. Oh, lagu itu sudah ada di HP? HP-nya beliau. Banyak lagu seperti itu ya di HP ya? Lagu-lagu India. Lagu India, terus? Terus yang satunya HP rekan saya itu buat rekaman. Rekamannya? Rekamannya. Tapi semuanya itu ditujukan untuk menghibur Anda? Iya, tapi waktu menghibur pertama kali itu, saya nggak tahu kalau inisiatifnya itu mau menghibur. Pikir cuma ganggu doang? Iya, cuma ganggu aja. Ini orang lagi jaga bener-bener malah joget-joget gitu kan? Iya. Terus? Anda terganggu nggak? Atau merasa terhibur? Iya, merasa terhibur sih. Waktu selesai dia perlihatkan hasil rekaman itu. Merasa terhibur justru setelah ada rekamannya. Rekaman. Pada saat dia bernyanyi dan berjoget itu, nggak terhibur sama sekali? Nggak, maksudnya terhibur juga sih. Tapi lihat gerak-geriknya itu kan udah lumrah sama saya kan. Udah nggak asing lagi. Nggak asing lagi? Biasa seperti itu ya? Iya. Cari perhatian nih. Kak, Anda bilang bahwa Anda sering melihat Norman seperti itu. Memang gayanya seperti itu? Iya, gayanya sih seperti itu. Orangnya asik. Orangnya asik. Anda bersahabat berdua? Bersahabat malahan kalau dibilang kayak saudara kandung. Kayak saudara kandung. Satu bantal dua kepala. Satu bantal dua kepala. Dua kepala. Maksudnya apa? Makan bareng juga. Tidur bareng. Tidur bareng juga. Tapi kan ada istrinya. Waktu masih bujang. Waktu masih bujang. Bung Jamardin, Anda pertama kali ke Jakarta, betul? Baru pertama kali. Norman juga baru pertama kali ke Jakarta juga. Apa pengalaman Anda selama di sini? Dari Jamardin dulu. Kalau pengalaman sih belum ada. Karena nyampenya baru tadi pagi. Baru tadi pagi, terus ngapain aja hari ini? Gimana? Hari ini ngapain aja? Tidur. Ya, setibanya dari perjalanan langsung diantar di penginapan. Ya, mungkin cuma makan siang, terus langsung tidur. Tidur? Gak lebih dari itu. Gak jalan-jalan? Belum. Rugi dong. Ntar diajak jalan-jalan. Nanti diajak jalan-jalan. Pengen kemana kalau di Jakarta? Ya kalau mau dibilang sih baru kesini mau mau bilang pengen kemana. Pak Komandan, tolong diajak jalan-jalan ini anak buah. Kalau ada di sini, selama di sini pengen kemana aja? Ancol, Monas, Monas, Ragunan, iya. Atau Mabes Polri, atau ke LPG Pinang. Ada rencana untuk bikin semacam liputan gitu untuk dibawa ke Gorontalo? Syuting-syuting gitu? Maksudnya, syuting gimana? Kali syuting-syuting, wah ini Monas begini. Oh Monas, pakai HP, pakai HP. Oh, iya. Gak gitu. Selama Anda di sini, ini sudah seminggu. Yeah. Anda juga ditawari beasiswa. Anda masuk ke televisi-televisi.
Saya dengar-dengar juga ditawarin sebagai artis sinetron juga, untuk main sinetron. Iya. Itu semua Anda anggap sebagai apa? Kalau untuk beasiswa ya, ya alhamdulillah lah, saya pengen coba. Itu kan untuk menambah ilmu juga kan. Dapat ilmu di situ. Kalau untuk sinetron, untuk sementara belum ada jawaban. Kenapa? Lihat aja nanti. Bayangin kalau jadi artis sinetron. Datang, oh Mas Norman. Belum lagi kenal cewek-cewek gitu, ah Mas Norman gitu. Kalau cewek sih enggak. Kenapa enggak? Hah? Udah ada kok. Udah ada, oke deh. Tapi kalah sama temen. Teman satu bantal sudah punya istri, Anda belum? Enggak jadi masalah. Lalu Anda akan meneruskan pendidikan tinggi di Universitas Bung Karno. Ada teman-temannya di sini juga, di sini. Ya. Insya Allah. Apa, jurusan apa yang Anda ambil? Insya Allah mau ambil hukum aja ya. Ambil hukum. Tapi teman Anda enggak diajak, kasihan dong. Bagi dia. Saya cukup susah ngajak omong berdua ini, aduh. Ada istri di kampung, susah ajak sini. Oh karena itu, ya, karena ada istri di kampung. Ada istri di kampung. Kenapa kalau ya biarin aja istri di kampung, ya biarin aja. Gak boleh. Oh gak boleh? Bisa diajak kemari. Ah kan istri bisa diajak kemari. Kalau bujang kan bebas. Oh ya. Kalau bujang bebas. Maksudnya bebas itu bebas apa? Bebas ngapain sebetulnya? Jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Gak ingat-ingatnya di rumah. Gitu. Anda akan melakukan banyak hal karena Anda terkenal sekarang. Tapi sebetulnya ujungnya Anda pengen jadi seperti apa? Tetap jadi anggota Polri. Ya. Kita beri tepuk tangan, aplaus. Kami akan ngobrol lebih jauh dengan Norman Kamaru sesaat lagi di Satu Jam Lebih Dekat. Tetaplah bersama dengan kami.